do substantial because shit's about to go down. Welcome to my YouTube channel, Momo Horror, Orang Samarinda. Hari ini kita akan membahas, biasanya di Indonesia saluran horror menjadi saluran yang paling banyak diminati. Inilah saluran horror yang paling seram di Indonesia. Siapa sajakah yang termasuk di dalam konten horror yang paling banyak diminati oleh penontonnya? YouTube menyediakan beragam informasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Tidak heran jika platform ini sekarang didaulat lebih dari televisi. Saluran YouTube sangat beragam, mulai dari vlog, komedi, pendidikan, hingga horor. Di Indonesia, saluran yang terhoror menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Hal ini masih berkaitan dengan kegemaran masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia kan gemar banget sama hal-hal mistis, klinik, and horror. Lalu, mana saja saluran horor yang paling terseram di Indonesia? Maka kita simak video berikut ini. Pertama adalah Sarah Wijayanto, istri pesulap ternama Indonesia Demian Aditya. Konon bisa melihat hantu sejak usia 8 tahun. Jadi dia sudah bisa lihat di umur 8 tahun, artinya indera keenamnya sudah terbuka. Dalam saluran YouTube-nya, Sarah mengundang pelanggan untuk menjelajahi tempat-tempat seram di Indonesia dan selalu berusaha menguak sebuah misteri. Sarah juga sering bercerita tentang bagaimana arwah bergantayangan di suatu tempat. Selain itu, Sarah pun sering membuat video kolaborasi dengan para YouTuber lain seperti Pino Sebastian dan Risa Saraswati. Video Saras Wijayanto aku favoritin adalah Kuntil Anak Pet Pino Sebastian. Kalian bisa langsung aja nonton ke channel YouTube-nya. Yang kedua adalah Pino Sebastian. Konten horor yang paling banyak peminatnya Pino Sebastian, dikenal sebagai YouTuber Indigo yang kerap berbagi kisah horor di segmen cerita Pino. Tidak hanya itu, dari saluran ini pun pelanggan bisa tahu bagaimana hidup seorang yang memiliki kemampuan Indigo dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pino juga sering berkolaborasi dengan banyak YouTuber dalam berkegiatan horor, maksudnya sesama konten-konten horor. Kalau kalian pernah nonton atau pernah mampir ke channelnya Pino Sebastian ini, video favorit aku yang pernah di YouTube-nya Pino Sebastian adalah Lisa Blackpink Ketindihan. Kalau kalian belum nonton, kalian langsung aja masuk ke channel dari Pino Sebastian. Yang ketiga adalah Hak Z. Yang membuat saluran ini adalah seorang pria bernama Alvin Pajrin. Memiliki 5 playlist. Pertama, Hak J Room, yang berisikan tentang game pembuktian pemanggilan hantu dilakukan di dalam ruangan. Yang kedua, Hak J Outside the Room, yang berisi eksplorasi uji nyali di tempat-tempat angker dengan dukungan seperti permainan petak umpet. Lalu ada Hak J Sick Room, kontennya. Keempat, Hak J Story Room, isinya adalah video cerita-cerita kisah horor dan legenda urban. Dan yang terakhir, Hak J Leader Room, terdiri dari video yang mengandung teka-teki yang harus dipecahkan. Apakah kalian berani menonton video dari Hak J sendirian di lampu yang gelap? Yang keempat, ada Jurnal Risa. Saluran ini dimiliki oleh Risa Saraswati, yang dikenal sebagai penulis dan penyanyi. Dia juga dikenal mempunyai kemampuan supranaturalnya yang mampu berkomunikasi dengan keahlian gaib.
Lisa mengajak pelanggannya ikut hanyut dalam setiap perjalanan yang ia lakukan ke tempat-tempat angker. Ada juga selingan penampakan-penampakannya bagus sebagai makhluk halus. Di dalam channelnya, ia membuat beberapa konten untuk membuat kalian merinding. Salah satu video Lisa Saraswati jadi trending di dalam YouTube adalah video berjudul Jurnal Asih. Apakah kalian punya nyali untuk menonton channel dari Risa Saraswati? Ya dari tadi dilihat, ruh. Maksat naon rek maksat naon? Bener. Kita move on ke saluran konten horor yang paling kusukai yaitu Hewing HD. Kalau kalian sudah pernah menonton video-video dari Bang Hewing HD nih, konten yang paling aku tunggu-tunggu adalah malam Jumat. Duitnya itu menghilang. Beberapa penonton yang melihat video. Ketika ditulis Hewing HD memiliki 2.200.000 lebih pelanggan atau subscribernya. Saluran ini salah satu saluran vlogger horor paling terseram di Indonesia. Malam Jumat menyajikan cuplikan-cuplikan video dan membahas tentang penampakan yang aneh dan berbagai macam cerita yang terjadi. Biasanya kalau kita sering menonton sesuatu yang ditunjukkan oleh itu-itu aja, nanti lama-lama kita kayak seperti akan terbawa suasana. Mungkin seperti itu. Yang dulunya kita jadi penakut dan sekarang kebiasaan nonton horor menjadi paranoid and then juga menjadi pemberani. Mungkin ada dua dari hikmah dibalik kita sering nonton horor. Kita pengen tahu dunia dari sisi lain, dari dunia kita yang nyata ke sisi yang gaib. Kita move on ke yang terakhir ini. Ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh kalian, para subscribernya, dan juga dia sering komen di video aku. Nancy Judge. Wanita cantik ini blasteran Pakistan, Belanda, Cina, dan Indonesia. Lewat segmen An Error, Nancy aktif menyalurkan konten-konten menarik. Nancy selalu menyampaikan informasi horor dengan bercerita dan menambahkan video, foto, dan sumbernya. Konten horor yang dibawa Nancy, baik dari dalam maupun dari luar, Nancy pun kerap sering mengadakan diskusi dengan para subscribernya. Jadi sangat sedikit komentar negatifnya. Tidak hanya horor, segmen ini juga menyajikan teori-teori konspirasi yang menarik untuk dibahas. Buat kalian yang bertanya-tanya, kok kamu kayak Nancy Judge sih gayanya? Kok ngikutin Nancy Judge sih? Kok ngikutin ini sih? Antara Sarini atau Nancy? Aku pasti akan milih Nancy. Karena dia itu adalah host yang terbaik. Pokoknya bicaranya dalam bahasa Inggris ke Indonesia. Aku sudah ngikutin konten dari Neror dari tahun 2017. Yang bisa mengajak para penontonnya menjadi cerdas yaitu adalah Neror. Apalagi gaya favorit yang paling aku senangi dari Nancy Judge adalah Okay guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka sama videonya, make sure and thumbs up langsung. Dan kalau kalian suka sama channelnya, subscribe channelnya. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi on-nya. By the way, kalau kalian punya Instagram, Facebook, jangan lupa untuk follow and add aku. Thanks for watching. I will see you in my next video. Bye guys. Bismillahirrahmanirrahim. Video yang putak emput, putak, putak emput. Putek. Petak umpet. Saraswati. Kita move on ke yang Vilo Sebastian. Kalian bisa nonton, kalian bisa nonton aja kalian bisa langsung aja nonton ke channel YouTube-nya Saras Wijayanto. Yang kedua ini konten horor yang paling juga banyak peminatnya adalah
Dino. Siapa sih namanya?